Hai, iki lo Mila. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bikin sayur bening. Nah, aku rebus dulu ya guys ya. Di sini ada jagung sama labu kuning. Aku biasanya disebut walu. Terus aku mau goreng dulu tempe. Oke guys, jadi ini semua sayurannya aku beli di pasar hanya 5.000. 5.000 itu sudah ada labu kuning, terus jagung, kemangi, kacang sama bayam. Murah banget guys. Aku beli yang sudah dibungkusin plastik gitu loh guys. Ya, nanti aku bakal kasih tahu. Lanjut sayur bening, biasanya aku suka pakai kunci ya guys ya, sayur bening kunci. Tapi kunciku tuh lagi habis ya guys. Kalau orang Jawa pasti kalian tahu kunci itu apa. Dia kayak sejenis rempah gitu loh guys. Kunciku lagi habis, jadi aku nggak pakai kunci, cukup garam. Terus habis itu gula, garam dan gula. Biar tercampur rata. Ini sudah aku irisin bawang merah sama bawang putih ya guys. Lanjut kita goreng ikan selar. Ini minyakku tuh panas banget guys. Ikan selar ya. Kita goreng ikan selar sayur bening juga. Lanjut kita masukkan kacang, kacang panjang, terus kemangi, dan ini yang terakhir bayam. Kita aduk. Iya guys, dan kita matiin. Jadi tipsnya sayur bening biar hijau, airnya tidak hitam dan tetap bening, itu sayuran kalian masukin langsung dimatiin. Nanti tuh bakalan layu sendiri, bakalan matang sendiri, dan ketika dimakan tuh kayak krenyes-krenyes, masih seger ya guys ya. Airnya jadinya tidak hitam. Ini seger banget ini sayur bening ikan selar. Aku mau bikin sambal tomat guys. Di sini ada lombok, terus tomat, bawang merah, bawang putih, dan aku kasih penyedap, tambahin garam dan juga gula. Kalau gula kalian bisa gunain gula pasir putih atau gula Jawa alias gula merah. Aku pakai gula pasir putih. Langsung aja aku mau ulek. Ini ada kul
kulit bawang yang hangus ini, guys. Biar lebih mantap, guys. Kita tambahin sedikit terasi. Terasi ini opsional ya. Bisa kalian tambah, bisa juga tidak. Tapi kalau menurutku tuh sambal tanpa terasi itu kurang nih, guys, ya, alias kurang. Nah, kita ulek. Nah, gak usah terlalu halus. Kayak gini aja. Mau aku masukkan tempe yang sudah aku goreng. Agak hangus, guys, tempeku, guys. Apinya kebesaran. Kita masukkan lagi tempe lagi. Tadi aku gorengnya pakai bawang putih bubuk sama ini apa namanya, penyedap gitu aja aku marinasi. Jangan lupa ditaburin dengan kemangi. Ini mantap. Tempe goreng sambal tempe kemangi baru pakai sayur bening dan juga ikan selar. Kita sajikan dulu sayurannya tadi. Ada labu kuning, jagung, bayam. Ini kuahnya. Oke, guys, sudah selesai masakan kita malam ini. Ada sayur bening, terus tempe, sambal tempe kemangi, ikan selar. Bye, thanks for